Sepatu doang, semuanya. Sini bawa. Tapi nomor 5 ini jawabnya apa ya? Eh, Jun! Nomor 5 apa jawabannya? Hah? Belajar dong! Ayah! Ini Saputra. Gitu dong. Udah selesai! Ayah, kita main putar roda yuk! Yuk! Nih, kamu. Itu si Julen. Ayo Arya. Si Julen jatuh. Nakal sekali mereka. Makan dulu ah, lapar nih. Hei, Julen. Makan sendirian, bagi dong. Iya deh, ini buat kamu, ini buat aku. Satu doang, semuanya. Sini bawa. Tapi udah, kamu beli lagi. Malah diambil semuanya. Nih Saputra, udah dapet rotinya. Udah, buang aja. Aku cuma pengen jahilin si Julen. Kenapa mereka selalu ngerjain aku? Apa salahku? Padahal aku gak pernah ganggu mereka. Itu cahaya apaan? Itu apaan sih? Cuma sarung tangan. Satu lagi. Siapa yang naruh sarung tangan di sana? Ada cahayanya lagi. Kamu tidak perlu banyak tanya. Pakai saja sarung tangan itu. Siapa yang ngomong? Sarung tangan apa ini? Nanti saja kamu akan mengerti. Wajahku berubah. Saputra, itu kan si Julen. Ngapain dia berubah jadi ganteng? Kayak bapak Korea. Huh? Iya, dia udah gak Julen lagi. Hei Julen! Katanya gak Julen lagi, tapi dipanggil Julen. Oi, jangan sok ganteng kamu. Huh? Julen ya tetap Julen. Tah kegantengan tetap ada di aku.
Masa sih Saputra? Iya, iya gak? Iya, iya, iya. Hei, jangan lari kamu. Hiat. Hebat juga kamu. Hiat. Arya. Wah, berani-beraninya si culun. Saputra. Kenapa si culun tiba-tiba jago bertarung? Awas aja si culun, berani-beraninya dia sama kita. Iya Saputra, kita harus balas dendam. Aduh, perutku mulus-mulus gara-gara dia. Uh-oh. Awas kamu culun. Arya, gara-gara si culun. Ini kuburan atau jalan sih? Sepi banget, gak ada yang lewat. Itu ada bocah-bocah. Pasti dia bawa uang. Hei bocah, uang atau masuk rumah sakit? Uang aja om, aku gak mau masuk rumah sakit. Kok jadi gitu sih? Maksudnya, saya minta uang kamu. Kalau kamu gak ngasih, kamu masuk rumah sakit. Serem banget. Arya, kasih uang, cepat. Enak aja, aku mana ada uang, uangku kan udah ke kamu semuanya. Oh iya ya. Udah, inum. Jangan ganggu kita lagi ya. Nah, gitu dong. Hoi, jangan ganggu mereka. Culun. Bocah lagi, pasti dia bawa uang lagi. Uang atau masuk rumah sakit? Di atas pohon. Di atas pohon? Kan gak ada pertanyaan di atas pohon. Ini maksudnya. Kita nggak mimpi kan? Saputra, Arya, ini uang kalian. Ini kayak di film-film Saputra. Dulunya culun, sekarang jadi hebat. Ternyata ini bukan calon tangan biasa. Beruntung aku bisa mendapatkan sarung tangan ini. Jadi, gara-gara sarung tangan itu, culun jadi hebat. Iya, Saputra. Berarti, kita harus bisa merebut sarung tangan itu dari si culun. Hei, culun. Makasih ya, udah bantu kita. Iya, sama-sama. Sebagai tanda terima kasih, besok aku ajak kamu makan-makan. Mau enggak? Mau lah. Bukan kamu. Makan-makan? Kemana? Ada deh. Pokoknya besok kamu siap-siap, aku jemput. Oke. Iya, sekalian kita mau rebut sarung tangan. Hah? Itu besok kamu boleh makan sepuasnya, iya. Besok kamu boleh makan sepuasnya. Kita tinggal dulu ya. Akhirnya mereka mau temenan sama aku. Yeay!